Halo kalian para penggemar olahraga sepak bola. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan prediksi pertandingan dan head to head serta jadwal pertandingan antara Portugal versus Republik Ceko fase grup pekan pertama Rabu 19 Juni 2024. Berikut ini merupakan hasil drawing pembagian grup UEFA Euro 2024. Dari grup F ditempati oleh 4 tim. Yang pertama ada tim nasional Republik Ceko, tim nasional Georgia, tim nasional Portugal, serta tim nasional Turki. Posisi juara grup dan runner-up grup akan lolos ke babak 16 besar. Peringkat 3 terbaik juga berkesempatan untuk lolos ke babak 16 besar. Berikut ini merupakan head-to-head kedua tim dalam 3 pertemuan terakhir. Portugal dominan dalam pertemuan dengan Republik Ceko dengan mencatatkan 3 kali kemenangan. Sementara itu, Republik Ceko tidak sekalipun meraih kemenangan saat bertemu dengan Portugal. Portugal juga menang dengan skor 4-0, 2-0, dan 1-0 atas Republik Ceko. Berikut ini merupakan 4 pertandingan terakhir Portugal menjelang Euro 2024. Portugal kalah dari Slovenia dengan skor 2-0. Portugal menang dengan skor 4-2 atas Finlandia. Portugal kalah 1-2 dari Kroasia. Kemudian yang terbaru, Portugal menang dengan skor 3-0 dari Irlandia. Berikut ini merupakan 4 pertandingan terbaru Republik Ceko menjelang Euro 2024. Ceko menang dengan skor 2-0 saat berjumpa dengan Norwegia. Ceko menang dengan skor 2-1 saat berjumpa dengan Armenia. Ceko menang dengan skor 7-1 dari Malta. Ceko menang dengan skor 2-1 dari Makedonia Utara. Prediksi skor pertandingan antara Portugal versus Republik Ceko. Portugal dengan ranking 6 FIFA akan menang dengan skor 2-1 atas Republik Ceko ranking 36 FIFA. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan antara Portugal versus Republik Ceko. Akan digelar pada Rabu 19 Juni 2024, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, tentunya akan tayang di RCTI dan Vision Plus. Kalian dukung tim mana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.